Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada sesi borak santai kita bersama dengan anak-anak muda. Sempena dengan pilihan raya kecil N29 Dun Mahkota Negeri Johor. Jadi bersama-sama saya pada petang ni dengan tokoh-tokoh anak-anak muda yang tidak asing bersama-sama dengan saya. Jadi saya rasa saya tak nak sebutlah nama diorang seorang demi seorang. Cuma saya bagi ruang untuk mereka memperkenalkan diri diorang masing-masing. Jadi dapatlah kita mengenali lebih rapat lagi dia dengan tokoh-tokoh pemimpin anak-anak muda yang ada dengan kita pada sesi pada kali ini. Dengan segala hormat saya persilakan. Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera, salam maju Johor. Saya Nur Syariza binti Abdullah atau lebih dikenali sebagai Eja ataupun budak-budak selalu panggil Kak Eja lah. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Saudara Mubarak. Okey, saya serahkan kepada Mubarak. Okey, bismillah. Pertama, terima kasih Ustaz dan juga Abang Online atas undangan. Nama saya Ahmad Al-Mubarak. Dikenali boleh bahasakan Mubarak je lah. Saya rasa lebih mesra. Merupakan seorang bekas mantan lah aktivis mahasiswa dan kini meneruskan kira perjuangan di lapangan yang berbeza di kawasan. Dan hari ini kita hadir ke sini atas saya kira satu niat dan tujuan yang sama. Kita nak memenangkan calon Barisan Nasional, calon 01 Syed Hussein Syed Abdullah. Itu sedikit mungkin pengenalan awal. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita dah dengar seni dengan ceritanya di Dun Mahkota ni unik sikit sebab dia calon muda. Calon muda yang saya difahamkan calon ni usianya pun lebih kurang 40 tahun. Jadi memang sangat muda lah. Jadi sepanjang ni Eja lah kita tanya dulu. Sepanjang Eja duduk sini lah, munda mandi, ngeteh sana ngeteh sini. So macam mana, apa Eja boleh simpulkan sokongan anak muda terhadap calon anak muda juga di sini macam mana? Okay, baiklah, saya secara personal ya Ustaz, sebagai orang parti, saya merasa UMNO Barisan Nasional ni mula mengangkat anak muda dan terbukti di Dun Mahkota kita ambil Syed Hussein ni sebagai calon. Dan apabila parti dah memberi kepercayaan kepada orang muda, jadi kita di peringkat puteri, saya sebab saya sekarang memegang portfolio sebagai puteri UMNO, kita menyahut cabaran tu. Dan alhamdulillah sepanjang berkempen sebenarnya daripada kita Putih Johor, kita dah bergerak sebelum penamaan calon lagi lah di lapangan. Tapi selepas penamaan calon, kita lebih turun mendekati anak-anak muda dan alhamdulillah respon sangat baik. Dan anak muda daripada, seperti yang kita tahulah Ustaz, calon kita ni dia ada kelebihan untuk berbahasa Cina, berbahasa Mandarin. Alhamdulillah bukan anak muda Melayu sahaja, tetapi daripada kaum Tionghoa, masyarakat yang berbahasa Mandarin, oleh kerana calon kita boleh ada kelebihan tu, alhamdulillah penerimaannya sangat baik. Walaupun orang kata dia anak muda, tapi sepanjang saya berkempen ni macam tak nampak jurang sebenarnya Ustaz. Maksudnya yang wanita, orang bahagian, pergi ke PDM-PDM, alhamdulillah semua menerima calon kita dengan baik ya. Bagi pandangan saya lah sepanjang kempen itulah. Okey, Mubarak. Kita calon dah elok muda. Pada kita sesuai lah sebab pengundi muda pun ramai. Tapi persoalan yang sering diperkatakan di sini ialah orang muda ni tak minat politik. Bila tak minat politik ni, kita kata kesedaran, sama ada kesedaran orang muda untuk berpolitik ni kurang ke atau tak ada langsung ke. So, kepada anak-anak muda yang ada ni, kenapa kita mesti melibatkan diri dalam proses pilihan raya kecil di Dun Mahkota pada kali ini? Ustaz dulu tanya. Terus jawab. Di Keluang. Raya Dun Mahkota kali ini. Pertama, saya nak komen sedikit berkenaan dengan calon. Saudari Eja tadi dah sebut bagaimana saya kira calon ni seorang anak muda, baru berusia 40 tahun, dan calon kita, Saudara Syed Hussein, calon 01, saya kira ni bukan calon yang, kira kita bukan calon tangkap muat lah, calon yang sudah lama
berkhidmat. Beliau membesar di Keluang dan berkhidmat di Keluang sudah sekian lama dan dikenalilah. Setakat 4 hari saya berada di sini bercampur turun beramah mesra dengan pengundi, saya lihat alhamdulillah penerimaan cukup baik. Cuma berbalik pada soalan ustaz tadi berkenaan dengan kepentingan penglibatan orang muda dalam siri pilihan raya kali ini. Saya kira pertama, kenapa pentingnya pilihan raya ini? Kerana pilihan raya kecil Dun Mahkota ini, dia akan memberi satu mesej daripada pengundi kepada rakyat Johor secara keseluruhan dan juga rakyat Malaysia. Bagaimana kira kita lihat pada komitmen kerajaan pada hari ini yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Dato' On Hafiz bin Ghazi, seorang menteri besar yang saya kira muda. Bagaimana usaha beliau dalam dalam proses nak memajukan, membawa negeri ke satu tahap yang lebih baik. Walaupun ialah bila kita bercakap soal kepentingan itu, kerana setiap undi daripada orang muda ke ataupun pengundi di Dun Mahkota ini adalah amat penting. Kerana undi tuan-tuan yang akan menentukan masa depan kita, khususnya masa depan pengundi di Dun Mahkota. Kerana mesej yang akan kita bawa daripada Dun Mahkota ini, pertama, kemenangan calon daripada Barisan Nasional adalah satu, saya kira, endorsement. Endorsement maksudnya sokongan dan dukungan daripada pengundi di Dun Mahkota kepada kepimpinan kerajaan sedia ada atas usaha yang telah dilakukan. Saya kira sepanjang beberapa tahun, bagaimana Yang Amat Berhormat Menteri Besar berusaha sedaya upaya memastikan segala permasalahan rakyat dapat diatasi melalui, kalau kita tahu, usaha yang dibawa dalam misi dan visi Maju Johor menuju ke 2030. Jadi hari ini Barisan Nasional meletakkan seorang calon yang muda, yang bukan sahaja muda, sebab saya, kalau boleh kita tak naklah bercakap soal, oh sebab dia muda, oh kita kena pilih. Tidak. Tapi ini adalah seorang calon yang muda dan saya kira berwibawa, berkaliber, sesuai untuk ditawarkan kepada pengundi di Dun Mahkota yang majoritinya, saya kira hampir 50% atau lebih, pengundi muda. So kita tawarkan kepada pengundi di Dun Mahkota ini adalah saya kira pengundi yang sesuai lah untuk mengambil berat, ambil tanggungjawab, menjalankan tanggungjawab dan amanah sebagai wakil rakyat, sebagai yang berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya harap kepada orang-orang muda di luar sana, khususnya dalam Dun Mahkota, ini adalah masa untuk anda menjalankan tanggungjawab kerana anda diberi peluang sekali lagi. Kita dah ada pilihan raya sebelum ni, pilihan raya negeri, tapi hari ini Dun Mahkota beruntung kerana sekali lagi anda diberi peluang dan ruang untuk memilih calon ataupun memilih wakil rakyat yang akan berkhidmat dan memastikan segala kebajikan dan keperluan anda dipenuhi. Jadi itu mungkin sedikit apa yang saya boleh kongsikan. Saya rasa tadi ustaz dah tanya Eja, dah tanya saya, selaku kita ni mungkin orang muda yang kita ada pandangan yang tertentu, tapi kita pun mungkin, saya rasa penonton, rakan-rakan yang sedang menonton di layar kita sekarang ni mungkin nak dengar juga apa pandangan ustaz dengan pendekatan yang diambil oleh saya kira Barisan Nasional lah, menampilkan seorang calon yang agak muda berusia 40 tahun. Adakah keputusan atau pendekatan ini sememangnya satu pendekatan yang terbaik dan sesuai dengan keadaan saya kira politik pada hari ini dan keperluan pengundi pada hari ini? Mungkin sedikitlah pandangan daripada orang yang lebih lama lah. Kita ni mungkin baru. Mungkin pandangan daripada orang yang lebih lama, yang lebih berpengalaman. Sedikit, Ustaz. Sempat juga. Okey, selaku saya lah ya, meletakkan diri saya, sekiranya saya adalah merupakan salah seorang daripada pengundi di Dun Mahkota di N29 Johor ni. Jadi apa yang disebut tadi tu, kita cakap tentang calon ya, calon anak muda yang diketengahkan oleh parti. Sebab selama ni kita dengar bahawa proses meremajakan parti ini satu laungan yang begitu hebat lah. Sama sekali kepada parti yang dianggap sebagai parti tua. UMNO ni seringkali dilabelkan ataupun Barisan Nasional ni, sebab dia adalah tunjangnya adalah UMNO, selalu dilabelkan sebagai sudah agak lama dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita ikut betul-betul, kematangan dalam politik ni 60 tahun
atau 70 tahun ataupun 100 tahun pun masih terlalu muda sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan kita dijajah beratus-ratus tahun, kita nak bandingkan kita ya mengurus negara ni, sebenarnya tempoh tu orang kata orang tu baru nak belajar, baru tadika lah sebenarnya. Banyak proses yang kita kena belajar lagi, banyak lagi benda-benda yang kita kena matangkan. Kita tunggu kematangan seperti proses hak asasi manusia, orang kata menjadikan politik ni sebagai kesedaran utama kepada rakyat yang ada dan sebagainya. Pada saya, kepada anak-anak muda yang kita tengok sekarang ni, yang apa yang diketengahkan oleh Barisan Nasional ni adalah satu benda yang satu yang bertepatan dengan aspirasi rakyat sebenarnya. Ya, sebab kita tengok pola pengundi tu di sini adalah orang muda. Jadi sudah sampai masanya kita meletakkan satu tanggungjawab, satu amanah kepada anak muda ni, sebab kalau kita tak bagi mereka peluang untuk mereka menjalankan tanggungjawab, ya, kita tak tahu bagaimana keadaan negara kita 10, 20 tahun akan datang. Sebab mereka perlu bermula sekarang. Jadi pemimpin-pemimpin muda ni patut diberi peluang daripada seawal sekarang. Ya, maknanya sebab apa kita nak kena fikir generasi kita 10 ke 20 tahun yang akan datang. Kalau kita 20 tahun besok kita baru nak cerita orang muda, 20 tahun lagi kita cerita orang muda, akhirnya benda tu sekadar orang tua yang kata utopia, khayalan pada kita saja. Nah, jadi apa yang dibuat sekarang ni, ni langkah yang tepat lah sebenarnya. Tinggal lagi kita kena tengok kepada adakah pengundi dapat memikirkan benda ni sama-sama yang kita menjayakan hasrat ini ataupun sebaliknya. Sebab ada juga tempat yang kadang-kadang kita meletakkan calon yang jauh lebih muda juga, tapi mereka tak menerima pun, tak tahulah mungkin apa sentimen dan sebagainya. Okey, jadi sebelum saya ni, saya sebab mic dah dekat saya. Jadi saya cuma nak tanyalah, tadi orang cakap pasal Maju Johor ni. Yeah. Saya daripada tadi duk fikir Maju Johor, Maju Johor, Maju Johor ni. Apa kaitan ADUN di sini nanti dengan Maju Johor ni? Ha, kalau kita pilih sana, adakah dapat Maju Johor, atau pilih sini dapat Maju Johor, macam mana ni kaitan dia? Baiklah, bercakap soal Maju Johor ni, selalu orang akan petik Johor cara Johor. Johor cara Johor ni dia seperti sebelum saya pergi lebih dalam, kita boleh lihat daripada cara berkempen saja pun, kita tidak, orang kata tidak mengutuk pihak lawan lah. Kita sentiasa berkempen secara sihat, dan dalam konteks pemilihan anak muda pada hari ini, terutamanya di Dun Mahkota, mereka perlu lihat Maju Johor yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor ni amat penting untuk melengkapkan pentadbiran negeri itu sendiri, kerana Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah meletakkan Johor di satu aras yang sangat tinggi. Ekonomi Johor kita boleh lihat dengan pendapatan yang sangat besar, dan alhamdulillah Johor merupakan antara negeri yang menerima pelaburan yang banyak. Jadi dekat situ, di bawah Maju Johor, Yang Amat Berhormat sentiasa menekankan 6 teras, di mana 6 teras Maju Johor ni merangkumi anak-anak muda, dan terutamanya keperluan asas. Seperti yang kita tahu, bila kita tanya anak muda ni, Ustaz, apa yang anak muda nak, dia akan jawab kerja, tempat tinggal. Ha, dia basic dia, kita tak ada, dia tak adalah yang pelik-pelik. Dia mesti yang pertama kena gaji, kerja dan juga tempat tinggal. Dan apa yang anak muda inginkan termasuk sekali di dalam 6 teras Maju Johor, saya ambil teras yang keempat, iaitu keperluan asas, kemudahan dan keperluan asas. Di Dun Mahkota ni, Ustaz, dalam perancangan Maju Johor, Yang Amat Berhormat Dato' Nafis ni telah pun melaksanakan pembaruan dari segi dekat sini kita terkenal dengan Gunung Lambak, kan, barangan Gunung Lambak. Gunung Lambak tu dia tengah kerajaan negeri telah berhabis dalam 200 juta. Kita buat macam dekat Pening tu. Apa nama Pening yang turun naik tu, Ustaz? Apa nama? Bukan. Apa nama? Bukit. Dua turun naik tu. Kita akan laksanakan. Ya, kabel car. Macam kabel car tu kita akan laksanakan di Gunung Lambak. Pusat rekreasi. Dan anak
secara tidak langsung anak-anak muda di Dun Mahkota ni akan mendapat peluang pekerjaan, ekonomi di kawasan Dun Mahkota ni juga akan berkembang dengan baik. Kita ambil contoh Keluang Railway Coffee yang memang kita tahu famous, Kopi 434 yang memang orang kata dah lama menapak dekat Malaysia kan. Itu semua berasal daripada Dun Mahkota, Keluang. Jadi dengan inisiatif keempat Maju Johor ni, teras-teras yang ada di dalam Maju Johor ni, anak-anak muda perlu tahu betapa pentingnya yang amat berhormat mempunyai ADUN ataupun wakil rakyat daripada Dun Mahkota untuk melengkapi pentadbiran negeri selaras dengan objektif misi, supaya apa yang kita nak laksanakan boleh berjalan dengan lancar. So di peringkat kerajaan negeri, kita dah ada Barisan Nasional. Jadi di Dun Mahkota kita perlu kekalkan kerusi Barisan Nasional ini. Kerana apa? Seperti yang saya katakan sebentar tadilah, kerajaan negeri telah berhabis 203 juta kalau tak silap saya untuk membangunkan pusat rekreasi yang dapat membantu ekonomi setempat, menyediakan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda setempat. Dengan adanya, dengan kita memenangkan Syed Hussein di Dun Mahkota ini, beliau dapat membantu Yang Amat Berhormat Menteri Besar merealisasikan teras-teras Maju Johor tu. Untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda perlu faham. Dan seperti yang betul lah Ustaz kata, laungkan apa, nak meremajakan parti, kita nak mengangkat suara anak muda, dan inilah yang parti berikan kepada kita. Dan anak muda perlu mengundi Syed Hussein ni, supaya di Dun Mahkota ni kita perlukan yang berkhidmat, dan perlunya ada wakil rakyat yang selari. Dengan adanya wakil rakyat yang selari dengan kerajaan negeri, visi misi teras Maju Johor, ekonomi di setempat lah Mahkota, di Dun Mahkota dan secara keseluruhan di Johor dapat dipertingkatkan, ekonomi dapat berkembang lebih baik. Dan suka saya ambil di mana-mana lah, saya dah buat speaker corner dan sebagainya Ustaz. Barak, kita anak muda ni kita ada masalah dengan nak membeli rumah. Kita tahu kan rumah lagi-lagi yang dekat bandar memang mahal. Jadi di bawah teras keempat Maju Johor, di bawah Exco Kerajaan Negeri Johor, Datuk Jafni telah pun menyediakan pelbagai rumah mampu milik, pelbagai inisiatif rumah mampu milik daripada harga kalau tak silap saya serendah RM90,000. Ya Ustaz, dia ada RM90,000, RM150,000, RM250,000 mengikut tangga gaji. Dan Ustaz, Parlimen Keluang ni merupakan parlimen yang paling banyak menerima inisiatif tersebut. Pembangunan kewujudan rumah mampu milik Johor ni paling banyak di Parlimen Keluang. Jadi dengan inisiatif-inisiatif yang baik seperti itu, anak muda tidak perlulah menolak Barisan Nasional di Dun Mahkota. Anak muda perlu mengundi calon kita di Dun Mahkota, supaya apa? Berbalik kepada teras Maju Johor tadi, Yang Amat Berhormat bersama-sama dengan insya-Allah YB Syed Hussein kita dapat bersama-sama memberi apa yang anak muda nak, dan sekaligus ekonomi anak muda itu sendiri terbela. Itu daripada saya. Saudara Mubarak mungkin ada sedikit penambahan? Saya mungkin Ustaz, saya nak tekankan daripada apa yang Saudari Eja sebutkan tadi. Soalan Ustaz berkenaan bagaimana, apakah bila kita pilih daripada parti BN dengan parti lawan, apakah implikasi dia baik kepada pengundi maupun dalam aspek Maju Johor tu. Saya rasa mudah dia kepada pengundi lah. Ini rayuan daripada saya selaku orang muda, kenapa kita perlu untuk sama-sama memastikan calon 01 Saudara Syed Hussein Syed Abdullah dipilih sebagai wakil rakyat bagi tuan-tuan untuk mewakili di Dun Mahkota ini. Pertama, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah satu endorsement kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tapi yang kedua, bila kita ada dalam keadaan hari ini Ustaz, pada pandangan saya lah selaku orang muda, kita ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin muda, yang saya lihat, kita sendiri lihat, kita semua boleh lihat bagaimana komitmen yang digerakkan, diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita pada hari ini. Maka saya rasa kenapa kita kan, pada pengundi-pengundi di Dun Mahkota lah, kenapa kita nak pilih wakil rakyat yang
lebih baik kita pilih wakil rakyat daripada yang ada dalam kerajaan. Kerana saya yakin dengan pemilihan itu, bila kita dapat wakil rakyat yang boleh berada dalam barisan kerajaan pada hari ini, sudah tentu banyak manfaat dan juga saya kira keperluan yang boleh dipenuhi. Macam Eja dah sebut tadi, bagaimana inisiatif-inisiatif yang digerakkan di bawah kepimpinan Yang Amat Mohamad Menteri Besar, di bawah kepimpinan Kerajaan Maju Johor pada hari ini di negeri Johor, saya kira amat rugilah kalau pengundi di Dun Mahkota kita tidak sama-sama mendukung aspirasi ini, memastikan bukan sahaja agenda Maju Johor itu tercapai, malah saya kira manfaat yang boleh diterima oleh pengundi sendiri di Dun Mahkota sekiranya saudara Syed Hussein Syed Abdullah calon 01 ini diangkat menjadi wakil rakyat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak sentuh sikit soal kestabilan politik, dan juga dalam aspek kestabilan ni dia relate lah dengan kemajuan sebuah negeri, kemajuan sebuah negara dari aspek ekonominya, dari aspek pembangunannya. Bila mana bila kita ada siri pilihan raya, kita boleh lihat bila mana pilihan raya yang lepas, PRK, Parlimen Pulai, Sempang Jeram, dan hari ini kita datang ke Dun Mahkota. Kenapa pentingnya mahkota ini untuk kestabilan politik dan juga kemajuan dalam aspek ekonomi dan pembangunan di dalam negeri Johor? Kerana dengan seperti yang saya sebutkan tadi, penting Dun Mahkota, kemenangan di Dun Mahkota ini kepada calon kita, calon 01, saudara Syed Hussein Syed Abdullah ini, bukan kerana Syed Hussein semata, tapi ia akan memberi indikator kepada baik pelabur kita, baik orang-orang yang berminat nak masuk ke dalam negeri Johor ini, bahawa kerajaan negeri doing well, rakyat bersama dengan kerajaan negeri, which is manfaat tu diterima, sokongan kita semakin kuat. So maka dia akan menambahkan keyakinan kepada pelabur kita, kepada orang yang nak masuk invest dalam negeri kita. Maka manfaat itu diterima oleh siapa? Diterima oleh rakyat negeri Johor, khususnya pengundi-pengundi di Dun Mahkota. Dan kita tawarkan pun Ustaz, bukan calon tangkap muat bagi saya. Saudara saya Hussein ni, calon 01, saya kena sebut supaya yang sedang menonton ni ingat, 01 lambang dacing itu adalah saya kira rayuan saya lah agar pilihan saudara Syed Hussein ni menjadi pilihan utama tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya fikir amat rugi kerana hari ini kita meletakkan seorang calon yang bukan sahaja muda kan, dan beliau adalah salah seorang saya kira pemimpin muda yang semestinya sudah lama berkhidmat di kawasan Keluang ni, maksudnya bukan mahkota saja, di bahagian Keluang. Beliau mula daripada umur yang cukup, pada usia yang cukup awal, sehinggalah hari ini beliau diberi peluang dan amanah untuk menjadi calon wakil rakyat. Dan insya Allah saya yakin dan percaya sekiranya saudara Syed Hussein ini diberi peluang untuk berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan pengundi Dun Mahkota ini, beliau pasti akan memberikan khidmat bakti yang terbaik, kerana beliau masih lagi ada tenaga yang saya kira pada usia ini tenaga masih lagi kuat, masih lagi boleh bekerja, boleh main bola, macam-macam lah. Yang paling penting sekali, ini adalah masa terbaik lah untuk pengundi Dun Mahkota memastikan tuan-tuan dan puan-puan orang muda, ini adalah masa anda untuk memastikan masa depan anda bukan sahaja terjamin, anda mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik dan tersusun lah, maksudnya dari sudut kehidupan, dari sudut generasi-generasi yang mendatang. Saya kira itulah Ustaz, sedikit sebanyak, mungkin agak bercampur, tapi mesej saya tu dua mesej tadi itulah. Okey, kita pun dah sampai penghujung ni. Okey. Jadi kita sembang-sembang ni lebih pada aspirasi ya, kepada ni. Tapi politik is politik. Politik tetap politik. Ni yang tengok pun ramai orang politik juga. Dan dia orang pun semasa kempen ni pun banyak dengar khabar-khabar politik. Banyak masuk dalam handphone tu macam-macam. Ni sambil kita bercakap ni pun macam-macam ada tu. Kadang yang komen-komen pun ada yang senonoh, ada yang tak senonoh komen ni. Kadang yang komen tak senonoh ni pun kadang bukan orang sini, orang luar. Tapi nak buat macam mana kan? Itulah politik. Cuma sekarang ni, sejauh manakah? Adakah rakyat ini perlu melayan isu-isu politik yang dimainkan semasa kempen pilihan raya ni sampai mereka menggadaikan masa depan? Itu kita kena
So macam mana Ijah punya pandangan pula macam mana? Sebab kadang-kadang kita tengok ya, Yagi datang kan cerita halal haram, kan cerita ya, cerita itu ini, macam-macam cerita lah ya, cerita ISIS, macam-macam lah dia orang kata. Padahal kerajaan tak ada kata ISIS pun, tapi mereka manipulate benda tu jadi ISIS. Secara tak langsung dia macam jadi satu benda yang diracunkan kepada pengundi yang ada sempena dengan pilihan raya kecil di Dun Mahkota ni. So macam mana Ijah memandang benda ni? Anak-anak muda bersedia atau tidak menghadapi benda-benda macam ni? Okay, pada pandangan saya, anak muda perlu sentiasa bersedia. Kerana sedia tak sedia, kita memang kena bersedia juga. Sebab anak muda, kita harus akui, anak muda sekarang dia tak suka politik sebenarnya, Ustaz. Ya, dia kata politik itu ini, tapi kena memahami politik itu perlu diteruskan kerana politik ni dah tempat kita nak buat polisi, macam mana kita nak memajukan, membantu rakyat-rakyat kita. Jadi nak tak nak, macam saya cakap lah, suka tak suka, kena juga ambil apa, ambil bahagian dalam politik ni. Dan sebenarnya Ustaz, bukan perkara-perkara politik sahaja yang di apa orang kata negatif lah kan. Ada yang komen itu, ada benda senonoh, yang tak senonoh. Kalau kita tengok isu baru-baru ni pun banyaklah isu pasal Abang Bas dan sebagainya. Dan sebagai anak muda, yang saya merasakan anak muda perlu mempunyai, mengisafi diri, mempunyai orang kata prinsip yang mereka perlu ambil tahu kematangan tu. Dan sekarang apa cabaran lah saya rasa sebagai orang parti dan daripada Kilang Puteri, saya merasakan undi 18 tu kita mulai boleh kereta dengan apa Ustaz, kita memberi kesedaran berkenaan dengan politik, bahawa politik ni bukannya perkara yang nampak buruk sahaja. Sebenarnya ada kebaikan, tetapi perlu dicari. Jangan kita dekatkan diri dengan mengambil benda-benda buruk dalam politik ni. Dan sebab tu kita katakan, seperti saudara Mubarak katakan, calon yang diberikan oleh Barisan Nasional ni adalah calon yang boleh dibeli. Yang boleh dibeli ni bermaksud perangainya baik, mukanya pun elok, pendidikannya pun elok. Dan alhamdulillah cara Johor berkempen Ustaz, kita mengelakkan segala provokasi, perkara yang berkaitan-kaitan dengan fizikal. Jadinya anak-anak muda di situ, mungkin sebab kalau saya lah sebagai anak muda, kita sukakan kempen yang sihat. Dari situ saya merasakan anak muda melihat dengan cara Barisan Nasional berkempen, kita mengetengahkan apa saudara Syed Hussein sebagai satu karakter ataupun bakal YB yang boleh ataupun yang perlu, wajib dipilih oleh anak-anak muda. Dan anak muda perlu lihat sisi baik ataupun sisi bersih politik. Kita berkempen secara sihat, apa yang kerajaan Barisan Nasional di negeri Johor ni berikan melalui teras-teras itu. Dan sepanjang kita berkempen ni, alhamdulillah, bagaimana kita dapat, saya share sedikit, semalam saya berjumpa Ustaz dengan first time voters di Dun Mahkota, dan mereka sendiri menyatakan kita suka cara Barisan Nasional berkempen. Sebab sepanjang kita berkempen, kita hanya menjual apa yang Barisan Nasional di negeri Johor telah lakukan dan apa implikasi-implikasi yang orang kata bila kita undi Syed Hussein di Dun Mahkota ni, apa yang anak-anak muda dapat. Kita jual benda-benda seperti itu, dan sebenarnya anak-anak muda akan terima. Dalam orang kata, dalam standan pisang tu tak semuanya baik, mestilah ada yang buruk. Tapi alhamdulillah pada hari ini saya yakin anak-anak muda, walaupun dia first time voters, dengan media sosial hari ini yang orang kata dekat TikTok macam-macam perkara boleh keluar, anak-anak muda boleh, orang kata boleh memilih yang terbaik, dan mereka dapat membezakan mana yang baik dengan mana yang buruk. Kerana apa Ustaz? Kita tengok di Dun Negeri, di kerajaan yang kita menjadi pembangkang, tak ada kerusi di sana. Dan alhamdulillah kita tak ada main sentimen kaum, tak ada main sentimen agama. Alhamdulillah kita dapat memenangi Dun Negeri dengan majoriti yang banyak daripada saluran anak muda. Wah, itu sahaja dah terbukti sebenarnya anak muda ni boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk sepanjang berkempen. Dan insya Allah dengan calon Barisan Nasional yang muda, orang kata banyak beraktiviti membantu masyarakat, Syed Hussein
calon 01 ni juga merupakan ahli majlis dan dia pengerusi dua roda. Pengerusi dua roda ni Ustaz, budak riders kan, yang kita tahu memang anak-anak muda lah yang riders ni kan. Jadi kalau daripada pandangan saya sebagai anak muda, sedia atau tidak sedia, anak muda perlu mengambil bahagian dalam parti politik ataupun dalam politik itu sendiri. Kalau dia tak masuk parti pun, mungkin dia perlu ambil tahu ada ilmu berkenaan dengan politik dan seterusnya memilih calon ataupun wakil rakyat terbaik untuk kawasan masing-masing. Itu sahajalah perkongsian daripada saya, Ustaz. Mungkin saudara Mubarak ataupun Ustaz. Okey, teruskan. Harapan. Pertama Ustaz, saya nak komen sikit tadi berkenaan persoalan Ustaz lontarkan tadi tentang politik, bagaimana pergerakan politik. Dan sudah tentu tuan-tuan semua kena faham, bila kita masuk dan masuk bahang pilihan raya ni, mulalah keluar cerita-cerita yang Ustaz sebut tadi. Tak pasal-pasal tiba-tiba keluar pasal ISIS, keluar benda-benda yang saya rasa tak ada kena mengena dan tiba-tiba muncul. Tapi saya yakin dan percaya Ustaz, budak-budak, maksudnya orang-orang muda lah, generasi muda pada hari ini, tak kira orang muda, sebenarnya pengundi lah. Sebab kita dah melalui satu proses yang cukup panjang. Dan kalau kita flashback daripada PRU 14 sehinggalah pasca PRU 14, PRU 15 sehinggalah ke hari ini, maksudnya anak muda dah boleh menilai bagaimana kepimpinan yang ada dengan perkara-perkara yang ditimbulkan pada hari ini. Perkara yang ditimbulkan ni sudah pasti dengan satu saja agenda, nak menghasut minda orang muda, menghasut minda pengundi. Itulah yang keluar dekat dalam TikTok pada hari ini, keluar dalam media sosial. Usaha yang kita lakukan adalah untuk memberi penjelasan, tapi dalam masa yang sama, apa yang seperti Eja sebutkan tadi, kita boleh lihat bagaimana trend pada hari ini kita melalui siri-siri pilihan raya dan baru-baru ni di negeri, bagaimana kejayaan yang saya kira alhamdulillah, maksudnya rakyat dan pengundi boleh lihat mana yang benar, mana yang tidak benar, apa yang cuba dipermainkan untuk menghasut minda rakyat maupun pengundi muda. Kita boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah. Dan dalam keadaan hari ini pun, kalau di negeri Johor, ada juga isu-isu yang dibangkitkan. Contoh, Ustaz kalau saya boleh sentuh sikit. Saya kalau boleh tak nak sentuh, tapi ada peluang. Ustaz dah jolok sikit tadi, saya pun nak keluarkan lah. Bila mana kita tengok dalam satu interview calon daripada Perikatan Nasional, antara perkara yang dibangkitkan, dia cakap kerajaan negeri Johor gagal menguruskan masalah banjir di Dun Mahkota, maksudnya di kawasan Keluang ni lah. Jadi bila itu yang dibangkitkan, sepatutnya pada pandangan saya, calon perlu melontarkan, berkongsi apa idea atau pendekatan yang calon nak buat. Tapi kalau kita fikir secara logik Ustaz, minta maaf lah, kita orang muda. Jadi bila dibangkitkan perkara tu, kamu duduk dalam Perikatan Nasional yang ada Bersatu, yang ada PAS, kamu juga ada pentadbiran-pentadbiran kerajaan negeri yang saya kira lebih banyak masalah-masalah infrastruktur yang menyebabkan banjir berlaku, masalah air. Dan maka saya kira sebelum kita nak mempersoalkan perkara tersebut tanpa sebarang cadangan ataupun idea penyelesaian, apa yang nak dilakukan. Sebab ni berbeza Ustaz. Saya tak nak lah, kita tak nak memperkecilkan mana-mana. Sebab macam apa yang Eja cakap, kita cuba bawa kempen kali ini dalam keadaan yang sangat harmoni dengan semangat cara Johor, penuh muhibah. Tidak ada kita memburuk-memburukkan mana-mana. Tapi bila ada keadaan-keadaan begini timbul, saya rasa terpanggil lah untuk memberi sedikit respon kepada calon ataupun kepada parti Perikatan Nasional yang mungkin ada satu dua perkara yang dibangkitkan tadi. Dan yang terakhir, saya kira harapan saya kepada pengundi khususnya di Dun Mahkota, orang muda yang ada dalam Dun Mahkota ini, 28 hari bulan 9 ni adalah hari yang cukup penting buat anda semua, hari yang cukup penting bukan sahaja buat warga di Dun Mahkota, penting untuk seluruh rakyat ataupun bangsa Johor. Saya pun rasa pilihan raya ni cukup penting, sebab tu saya sanggup luangkan masa hari ni turun ke sini bersama-sama nak membantu memastikan kemenangan calon kita, saudara saya Hussein Said Abdullah, calon 01 daripada Barisan Nasional. Jadi saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, 28 hari bulan, mak siap-siap dalam kalender, pastikan ajak ibu, ayah, saudara mara kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan kita, siapa pun
kawan-kawan kenalan yang mengundi di Dun Mahkota. Pastikan 28 hari bulan tuan-tuan dan puan-puan turun mengundi. Pastikan pangkah. Nampak lambang dacing? Pangkah dacing. Calon 01, Saudara Syed Hussein Syed Abdullah. Calon orang muda untuk Dun Mahkota. Akhir sekali, demi mahkota kita, demi kemajuan Johor, undilah calon Barisan Nasional. Sekian, terima kasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sedara-sedari yang dihormati sekalian, ya. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Dan nampak tak kupasan-kupasan yang dibawakan oleh tokoh-tokoh anak muda kita? Tak kurang panasnya. Bahkan saya rasa makin lama makin panas. Tapi alhamdulillah lah. Jadi bermakna bahawa siapa kata anak muda tak matang, siapa kata anak muda tak boleh memimpin, siapa kata anak muda tak bersedia. Ternyata tokoh yang kita bawa, Saudara Mubarak dan juga Eja, ternyata boleh diketengahkan juga sebagai pemimpin. Barisan Nasional tidak pernah ketandusan pemimpin. Bahkan kami melahirkan lebih ramai pemimpin pada masa depan. Jadi jangan lupa undi calon kita 01N29 Dun Mahkota. Okey, Saudara Said. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bawakan lagi lebih banyak lagi kupasan-kupasan dan borak-borak santai bersama dengan anak muda. Kita akan ketengahkan lebih banyak idea. Kerana anak muda kaya dengan idea, tak guna kita hanya mengungkit tentang kesilapan dan kesalahan orang lain. Sebaliknya kita kena tampil dengan penyelesaian dan bagaimana untuk kita merakyatkan kesejahteraan ini kepada segala-gala pengundi yang ada di dalam Dun Mahkota ni. Jadi ampun dan maaf daripada saya, terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Hussein bin Syed Abdullah, calon 01 daripada Barisan Nasional bagi N29 Dun Mahkota. Saya merayu dan saya menyuruh kepada seluruh anak-anak keluang, di mana saja anda berada, sila pulang ke kawasan, bantu saya, sokong saya untuk bagi memastikan masa depan yang lebih cerah untuk N29 Dun Mahkota. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.